Halo Sobat Catur, pada video kali ini saya akan membagikan pada Anda cara memainkan pemukaan yang benar dan cara membuat langkah jebakan yang benar dalam permainan catur yang sesungguhnya. Kalau di video saya yang lalu kita membahas tentang teorinya, maka sekarang kita masuk pada prakteknya. Mari kita mulai, dan lawan kita kali ini yaitu pecatur India. Kita mulai D4, kuda F6, kita C4, dia E5, ini adalah pertahanan kuda F-nya. Kita pukul, dia kuda G4, kita kuda F3, dia kuda C6, kita E3, ini masih dalam teori langkah terbaiknya. Dia pukul, kita gajah E2, dia skat, kita tutup. Ini kita mesti melakukan langkah terbaik sesuai dengan textbook ya. Ya, benar. Kita rukade KD. Hitam cendol KD. Kita kuda C3. Di sini kalau hitam kurang hati-hati terjebak. Nah, benar. Dia sudah terjebak. Karena kuda D5, ya dia sudah kalah satu perwira. Sampai ya dia menyerah karena kalah satu perwira, sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebenarnya lawan kita ini sudah mengerti langkah-langkah terbaik dalam suatu permukaan. Tadi dia sengaja membawa permainan ke arah yang penuh komplikasi ya. Pertahanan berlapis ini jenis gambit yang sangat tajam. Kalau salah-salah melangkah, putih bisa hancur dalam babak pembukaan. Cuma lawan kita ini mungkin kurang mempelajari jebakan-jebakan yang ada dalam pertahanan grafis ini. Sehingga pada suatu posisi di mana antara langkah bagus dan langkah lemah itu beda tipis, sehingga agak sulit membedakannya, maka dia terjebak di situ. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.